Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel ya. Hari ini resipi kita adalah biskut butter Christmas ya. Tapi rasa dia ada kelainan sikit sebab kita gunakan tepung ubi kentang ya. Rasa dia sedap, lemak-lemak dan sangat rapuh ya. Kita dah makan, memang sangat rapuh. Okey. Okey, so mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, pertama sekali masukkan butter. Masukkan gula asin. Mixer hingga sebati. Okey, ini dah sebati. Matikan mixer. Kemudian kita akan campurkan tepung ubi kentang macam ni. Kita boleh beli kat kedai ya. Okey, tepung ubi kentang. Tepung gandum. Okay, ayak bersama. Masukkan vanila. Masukkan juga kismis ya. Kalau boleh kita pilih yang kecil-kecil ya. Okey, kemudian kita gunakan spatula ataupun boleh guna tangan juga ya. Gaul sebati semua adunan. Kismis ni kalau besar, yang besar-besar sangat tu, kita potong-potong sikit ya. Sebab kita nak buat biskut kan, jadi kismis tu nak kecil-kecil ya. Ataupun pilih kismis yang kecil-kecil ya. Okey, kita akan dapat adunan seperti ini. Lembut ya. Ha, lembut sangat. Bolehlah kita bentuk ya. Okey, cara dia nak masukkan, oleh kerana dia lembut eh, saya lebih suka letakkan dalam piping plastik macam ni eh. Masuk je kita punya dough tadi, masuk dalam ni. Macam tu. Macam tu eh. Buat lubang dia besar sikit. Kemudian kita just tekan saja. Tekan macam tu. Buat yang dia selesai. Okey, sekarang biskut kismis kita dah siap dibentuk, ready untuk masuk oven. So oven adalah 160, lebih kurang 15 ke 20 minit ya, ataupun terpulang kepada oven sendiri. Okey, biskut kismis kita dah masak. Okey, bila dah sejuk kita keluarkan daripada loyang. Tengok belakang dia macam mana. Ni ya. Apa ya? Kemudian susun. Okey, so mari kita rasa dulu. Kita ambil satu untuk rasa. Ini yang kita dah patah tadi. Belakang dia macam mana? Macam ni ya. Rapuh ya. Dia sangat rapuh ya. Lama ni tengok. Dia sangat rapuh. Ha, bila kita buat macam ni, rapuh sangat. Okey, rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Garing dan rapuh ya. Garam tu atau garing ya. Lepas tu rapuh. Rasa dia like, kita ada rasa sikit kentang ya. Sebab tadi kita letak tepung lebih kentang ya. Memang ada rasa sikit-sikit kentang. Memang ada kelainan sikit lah rasa dia. Memang sedap. Rangup dan rapuh ya. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.